kan rezeki ono sing ngatur. Rezeki adanya mengatur ya, Dik. Santai aja. Lek Kak Robi. Lagi ngapain Kak Robi? Mang mancing Kak Robi. Lu masih jam segini kok mancing cumi Lek Kak Robi? Siapa tahu dapat ya? Iya, Le. Dikasih Kak. Coba Le dilihatin Le pancing apa? Pancing apa? Oh, pancing cumi ya. Pancing cumi, guys. Ini ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Gak hasil mang Esli. Mbak, mancing, Mbak. Cumi ya? Oh, pancing cumi, guys. Udah dapat, Mbak? Belum. Barusan berarti ya? Oh, barusan, guys. Ternyata kita agak Robi. Ini masih ada yang belum mancing, ada yang sudah mancing. Itu memperbaiki ini. Kalau memperbaiki pancing cumi, kemungkinan nanti mancing cumi di malam hari, guys. Ini geser lagi bersama Kak Arifin. Kak Arifin, kayak mancing kenapa Kak Arifin? Kenapa? Mabuk. Mabuk laut ya? Mabuk laut, guys, Kak Arifin. Ini Mbak Mas Rim loh, si legendaris. Mbak, jam segini udah mancing nih, Mbak? Ada mancing. Siapa tahu dapat, Mbak, ya? Oh, siapa tahu dapat. Ya, gajal. Ini targetnya apa, Mbak? Targetnya ikan atau cumi, Mbak? Ya, cumi ya. Berapa cumi berapa? Minta berapa mintanya? Satu basket. Satu basket, guys. Ini Mbak Mas Rim, si legendaris. Alhamdulillah lagi mancing cumi. Nanti kita akan lihat-lihat, siapa tahu Mbak Mas Rim dapat. Doakan aja, guys. Karena banyak-banyak. Berapa, Mbak? Semalam suntuk. Oh. 30. Oh, enggak banyak tapi 30, Mbak, ya. Pokok doakan, guys, semoga dapat. Amin. Dapat, Mbak? Belum. Pokok doakan yang terbaik, guys, buat Mbak Mas Rim atau nelayan yang lain. Amin. Masih sore, guys. Udah dapat. As, tenang Lek Jangkung. Dibantu dengan berdoa. Asli, pelan-pelan. Ini masih jam segini, guys, tapi udah strek. Ah, Lek Jangkung, pelan-pelan nih. Oh, lagi tenang, berem ber. As. Tenang, Lek. Bedung luru lo. Tenang, coy. Lek, ojo. Gak ojo, iku ojo tarik, Lek. Ojo tarik. Ini belum kelihatan, guys. Belum kelihatan. Gudem, Lek. Oh, ternyata nutenda. Dudu, Lek. Lek. Wah, ternyata dapat, guys. Masih jam segini tapi udah dapat. Alhamdulillah. Kita lihat. Ternyata ini cuminya, guys. Masih jam segini tapi udah strike. Doakan semoga nanti malam strike terus. Amin. Ya. Nestada, guys. Ini ada lagi, guys, ada lagi. Mertua kita. Mertua Indonesia. Indonesia mau mancing? Iya, mau mancing. Oh, mancing apa, cumi ya? Mancing cumi. Oh, mancing cumi, guys. Coba dilihatin le, satu le. Ya. Cumi ini, mancing ini, Mbak. Pancingnya le. Mancing. Iki mancing yo. Oh, ternyata segini, guys. Coba dilihat. Oh, iyo. Seperti udang ya, Mbak, yo? Iya, seperti udang tuh. Seperti udang, guys. Oh, iyo, seperti udang. Dikasih berapa, Di? Kasih 5. Oh, kasih 5 ya. Tuh banyak lagi, guys. Di belakang juga ada 2 itu, Mbak Sake sama Mbak Leles. Oke, guys, ini lagi bersama para nelayan, para abk, guys, lagi aktivitas. Ngapain kita akan tanya-tanya mengenai aktivitasnya, kehidupan para nelayan di malam hari, guys. Lagi ngapain aja ini? Mas, lagi ngapain nih ceritanya ini? Mang, ngapain, Mang? Mancing. Oh, udah dapat banyak tadi. Alhamdulillah, ini siraja pancing, guys. Mang Esli siraja pancing. Alhamdulillah, kemarin aja dapat banyak ini. Alhamdulillah. Doakan semoga dapat banyak lagi seperti hari kemarin. Amin. Masih mancing, Mang, yo. Oke. Ini ada lagi nih. Mbak Sami. Ya. Lagi ngapain, Mbak, ceritanya ini? Mancing saya. Mancing cumi ya. Tadi dapat banyak juga. Dapat 12. Oh, alhamdulillah, guys. Ternyata Mbak Sami juga dapat banyak. Alhamdulillah. Istrinya hamil gimana, Mbak?
ambil sudah tua. Ambil 6 bulan. Ini asli ambil 8 bulan. Ambil berapa ya. Mbak? 6? 6 bulan. Itu dia lagi guys. Ini para teman-teman juga ikut memeriahkan aktivitas di malam hari ini guys. Belum ada yang tidur. Padahal jamnya ini udah menunjukkan jam 10:30 malam. Tapi belum ada yang tidur guys. Para teman-teman kita ini belum ada yang tidur. Dikarenakan lagi mancing, ada yang tidur. Tapi kebanyakan mancing guys. Oh, ini para teman-teman kita ini guys, belum ada yang tidur, lagi mancing. Li Janggung, lagi ngapain Li Janggung? Mancing Li? Oh mancing, oh ini ternyata alatnya ini. Loh alat cumi guys, ini pakai telengkreng seperti udang ini. Loh ini dengan harganya murah tapi penghasilan miliaran guys. Atau jutaan ini, alhamdulillah guys. Loh, seperti udang kan. Ini pancing cumi namanya. Loh, Li Janggung masih mancing. Masih mancing Li Janggung. Oke, alhamdulillah guys. Semoga dapat banyak, amin. Ini mertua kita, mertua. Mertua Indonesia Merdeka. Gimana mertua, dapat banyak mertua? Oh, dapat banyak. Oh, ternyata dapat banyak guys. Dapat 5 ya. 4 lah. Oh iya dapat. Ternyata dapat 5 guys. Di bawah 1. Ini cuminya besar-besar guys. Alhamdulillah. Oh besar-besar kan loh. Masih segar. Seperti ini guys aktivitas di malam hari. Kehidupan para nelayan seperti ini guys. Kalau di malam hari loh. Alhamdulillah itu legendaris. Masih mancing padahal jam udah menunjukkan jam segini guys. Ini lokasi ada di tengah laut, lokasinya loh ada di tengah laut. Tapi cuacanya ini kelihatannya sedikit buruk ini guys. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa doakan ya biar setting nanti malam mendapat hasil yang berlimpah dan banyak, amin. Terutama settingnya tidak ada kendala apapun. Ini ada Kak Soleh lagi nih guys. Lagi ngapain Kak Soleh ini? Kak Soleh mancing Kak Soleh. Oh, alhamdulillah. Gimana Kak Soleh? Udah dapat banyak kak? Lagi sepi yo. Oh belum dapat guys, mau doakan. Ini yang kemarin sempat viral guys, Kak Soleh si Kokim, si Koki alam goib. Alhamdulillah sempat viral di video Cumi Samad kemarin. Pokok doakan guys, semoga dapat, amin. Ini para teman-teman kita ada yang tidur, ada yang mancing guys. Ini Kak Dikan sama si Raja mancing lagi istirahat sebentar kemungkinan, tapi nanti mancing lagi guys. Loh, ini alhamdulillah guys. Loh, seperti ini kehidupan di tengah laut, lagi tidur guys. Gak ada cuminya. Gak, orang cumi nih mbah? Gak ada. Loh mbah udah jam segini kok masih mancing nih mbah? Sepi mbak yo. Malah suntuk tidak cari apa-apa. Gak dapat apa-apa? Ya rugi. Rugi ya, sabar. Kalau rugi ini. Sabar lah mbak. Nah. Itu kan ujian nih mbak yo, kita cobaan. Nah, terus. Gak boleh cumi-cumi. Gak dapat cumi-cumi. Padahal udah jam menunjukkan larut malam mbak. Setengah 11 ya mbak. Oh sabar mbak, ini belum mungkin belum rezeki nih mbak yo. Oh doakan semoga Mbak Masrim ke depannya mendapatkan cumi yang banyak, amin. Pokok buat teman-teman jangan lupa doakan ya. Loh cuacanya seperti ini guys di tengah laut. Loh belum banyak besar-besar. Moga-moga nanti kalau setting cuacanya meredup dan mendukung. Seperti ini guys. Ini lokasi di tengah laut. Loh, tuh Leji guys. Leji juga mancing. Ini padahal jamnya udah menunjukkan jam 11 kurang guys. Loh jam 11 kurang. Tapi belum ada yang tidur. Belum ada yang tidur guys. Ada yang dapat ini, mungkin dapat ini ya Leji. Dapat mungkin. Loh dapat.
As, Dendrong. Oke. Oke guys, track ini track. Oke, mantap kak. Ini mantap guys. Besar kak yo. Jale. Loh, double strike guys ternyata. Double strike ini. Orang ditunggu ini lah oleh. Situ gua ini ngentut. Gue mateng nih kibas sih, mateng nih. Ternyata strike lagi guys, kak soleh. Oh dapat guys. Oh guys, ini juga dapat ini. Oke Leci. Makasih, amin. Alhamdulillah guys. Mbah. Kok wis padhe ngarek kabeh le, Mbah? Itu kan coba nih Mbah ini ya. Mbah, kalau jam segini di tengah laut kan masih bekerja atau mancing. Loh, hasil mancingnya sendiri tuh buat ABK atau buat kapal Mbah biasanya, Mbah? ABK. Pribadi berarti Mbah ya? Pribadi ya. Berarti mancing seperti ini guys, itu pribadi milik para ABK sendiri. Misalkan pendapatannya banyak atau sedikit itu tergantung kitanya guys, soalnya pribadi. Enggak milik ABK, enggak milik kapal, tapi milik ABK. Ini Mbah Mas Rem ini. Mbah, biasanya berapa hari Mbah? Laut kali seperti ini Mbah? Kalau melaut ini biasanya ya 7 hari. 7 hari tergantung hasilnya Mbah ya? Ya, boleh hasil ya, tidak. Udah pulang Mbak ya? Nah. Udah pulang guys, ini si legendaris Mbak Mas Rim. Ada hasilnya ya. Iya lah Mbak. Seperti ini guys, kalau di tengah laut mancing dipegang Mbak, kalau di darat Mbak pegangnya apa Mbak? Apa Mbak? Kalau di rumah istrinya make up-an pakai ngerakut bantal guling kalau di tengah laut seperti ini guys lo ya, kedinginan bantalan ombak kebola angin itu. Iya lah ke bantalan ombak berarti di rumah ya aja ya ngerakut suami ngerakut suami Mbak ya kalau di tengah laut ya ngerakut apa ini musik ya. Seperti ini guys lo tidurnya seperti ini lo apa adanya. Jadi masalah kedinginan, kendala seperti apapun ini sudah biasa guys. Sudah makanan sehari-hari. Kalau sebagai nelayan guys loh, seperti ini loh. Ya, ini sudah biasa orang nelayan itu. Sudah biasa Mbak ya? Masalah kedinginan Mbak ya, biasa. Oh, seperti itu guys, alhamdulillah. Ini pesan buat ibu-ibu kalau di rumah ya. Kalau istrinya melaut jangan lupa didoakan. Hasil jangan dipakai buat blowingan aja. Kalau hasil jangan dipakai buat blowingan aja. Hei Mbak, kadang kan gini Mbak. Nora blowing istri ini gak orang cantik ngono Mbak kadang bi Mbak. Nanti kalau ada kalau suami di rumah. Iya. Di rumah blowingan itu merugi orang. Rugi Mbak ya, iya lah. Itu guys ternyata kalau ada suami di rumah gak apa-apa kalau blowing Mbak ya. Kalau melaut istri glowing berarti sing berarti gak bener. Iya lah Mbak, bener lah. Istrinya melaut Mbak, istrinya melaut kok blowingan berarti gak beres. Oh, berarti gak beres guys ternyata. Buat teman-teman yang istrinya melaut kalau di rumah suka blowing, istrinya melaut berarti gak beres Mbak yo. Oh, ternyata gitu guys. Seperti suaminya jagung. Seperti suaminya Le Jagung jadi ini. Ini teman-teman kita guys alhamdulillah lagi mancing. Mbah, lah kadang kok istrinya melaut, penghasilan kurang kok jalannya ngamuk-ngamuk le, Mbah. Piye Mbah ngono, Mbah? Kok orang enggak kasihan sama suaminya kalau melaut pendapatan kurang. Yang perempuan itu kadang marah-marah, Mbah. Gimana, Mbah? Mengenai pendapat seperti itu, Mbah? Kurang perempuan ya. Iya. Kurang ajar ya. Kurang ajar, Mbah ya. Enaknya diapain Mbah? Tumamak Mbah. Tumamak mulutnya Mbah ya.
pakai sambel. Ini si melarat. Wis melarat mbah yo. Iya le. Udah kedinginan. Ini lagi bersama gelombang di gelombang biasanya kan seperti ini guys melautnya. Tapi kadang di rumah pendapatan kurang. Kadang istrinya marah-marah itu enggak masuk akal mbah berarti mbah. Oh, yang kurang bersyukur namanya istri seperti itu guys. Tuh, ini jam udah menunjukkan jam 11 saja masih standby, masih mancing. Oh, doakan yang terbaik guys, semoga setting nanti malam mendapatkan hasil berlimpah dan banyak amin. Oh, doakan yang terbaik guys, tanpa doa dan dukungan teman-teman nelayan seperti kami tidak berarti apa-apa pokoknya. Masih terus mancing Mbak yo. Semangat Mbak, semangat. Merdeka berarti. Iya lah, merdeka lah. Tidak ada salah mancing, tidak ada. Tidak ada Mbak yo. Sabar Mbak. Sabar itu sabar-sabar aja. Iya. Tenaganya ini udah ngantuk. Udah semalam itu guys. Ini kemungkinan ujian atau cobaan guys. Udah jam segini tapi hasilnya belum ada. Wah, wes udah dapat 3 ngono Mbak tadi, Mbak. 3 atau 2, Mbak? 2 ya. Dapat 2. Dua, Mbak. Udah, Mas Rem. Oh, doakan yang terbaik buat Mbak Mas Rem, guys. Si legendaris. Iya lah, masih mancing seperti ini guys, lo gelombangnya. Guys, emang seperti ini guys, kehidupan para nelayan waktu di malam hari di tengah laut. Ini ada sebagian lagi mancing, ada sebagian yang lagi tidur guys atau istirahat. Seperti ini guys. Tidur dan juga ada yang mancing. Ini lokasinya ada di tengah laut. Loh guys, seperti ini guys, itu banyak cahaya-cahaya, itu banyak kapal mini ternyata guys. Itu kapal mini lagi nanti setting bersamaan bersama kami guys. Loh, ini lagi mancing cumi nih guys. Lokasi di tengah laut. Ini kita lihat cuacanya seperti ini guys. Coba dibayangin dengan teman-teman bisa melaut seperti kami ini, gimana loh cuacanya seperti ini guys. Ini belum ada yang tidur, ini lagi standby ya untuk mancing cumi hari ini. So guys, ini cuacanya kelihatannya seperti ini kan, lihat saja seperti ini cuacanya. Mbak, kok udah selesai Mbak? Oh, mau tidur? Iya. Gak ada cuminya Mbak, istirahat Mbak. Iya, nanti paginya mancing. Mancing lagi. Oh, kerja. Ini mau istirahat berarti ya. Oke guys, alhamdulillah ini bersama Mbak Masre mau tidur kemungkinan ini. Soalnya udah mengantuk. Jamnya udah menunjukkan jam 11 malam. Udah selesai Mbak berarti. Oke, alhamdulillah guys.
ada yang dapat lagi guys, ini guys. Mertua kita dapat. Udah dulu guys di video kali ini. Semoga